Setelah mengirimkan bantuan ke Gaza beberapa waktu lalu, Indonesia kembali segera mengirimkan bantuan ke rakyat Palestina, kali ini melalui jalur udara. Bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur. Di Madiun, selain melihat pesawat F-16 yang sudah ditingkatkan kemampuannya, Presiden meninjau simulasi membawa bantuan ke Gaza dengan pesawat Hercules. Ngecek, upgrade pesawat jet tempur kita yang F-16 yang sudah di-upgrade di Lanut Iswahyudi. Kita tadi melihat peragaan ngedrop bantuan yang akan kita segera lakukan di Gaza, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, ke rakyat Palestina dengan lewat udara, karena lewat darat juga sangat sulit. Lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu dengan menggunakan pesawat Hercules, dan ini akan segera kita bawa bantuan.